Ting, bisa menangkal ilmu sihir. Oh, percaya nggak percaya? Ini. Sentilan menohok Nikita Mirzani pada Uyakuya yang disebut gimmick dan settingan. Benarkah? Baru-baru ini beredar kabar selebriti Nikita Mirzani mengunfollow Instagram presenter Uyakuya. Namun Uyakuya mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal hal tersebut. Diakui oleh Uyakuya bahwa 1 atau 2 minggu yang lalu dirinya dan Nikita Mirzani sempat mengobrol dan tidak ada masalah apapun. Mendengar kabar ia di-unfollow oleh Nikita Mirzani, ia terkejut jika Nikita Mirzani yang pernah memandu acara televisi bersamanya itu tak lagi mengikutinya di Instagram. Meski begitu, Uyakuya tidak melakukan hal yang serupa kepada Nikita Mirzani. Terbukti dari Uyakuya sampai saat ini dan seterusnya tetap mengikuti akun Instagram Nikita Mirzani. Lantas apa yang membuat Nikita Mirzani kesal dan akhirnya meng-unfollow Instagram Uyakuya? Dari story yang direpost oleh Nikita Mirzani mengatakan dirinya tidak suka dengan gimmick yang dibuat oleh temannya. Dikabarkan pula Nikita Mirzani memblokir WhatsApp Uyakuya. Nikita Mirzani mengaku tidak suka dengan orang yang kehidupannya diatur sedemikian rupa agar terlihat menarik di mata orang lain. Karena hal tersebut sungguh berbanding terbalik dengan kehidupan Nikita Mirzani. Oleh karena itu, Nikita Mirzani tidak suka memiliki teman yang kehidupannya penuh dengan gimmick. Gue gak suka sama orang yang suka menyeting di mana-mana. Di sini setting, di sana setting, di TV ya setting. Vlog YouTube juga disetting, kata Nikita Mirzani. Menurut Nikita Mirzani, tak ada gunanya membuat gimmick hanya untuk meraih popularitas, hanya untuk mencari subscriber dan viewer. For what? Ujar Nikita Mirzani dengan nada tegas. Makanya gue unfollow dan semua settingan itu nggak menguntungkan buat gue. Jadi buat apa di follow? Ungkap Nikita Mirzani seraya membersihkan wajahnya. Baik dari TV dan di YouTube, semua settingan padahal miskin-miskin banget juga nggak. Ucap Nikita Mirzani dengan kesel. Dalam video tersebut Nikita menyebut lebih baik memiliki teman sedikit tetapi bersikap apa adanya daripada memiliki banyak teman tetapi penuh dengan settingan. Sudahlah, mendingan gue memperkecil pertemanan dibanding banyak teman, tetapi palsu, pungkas Nikita Mirzani. Namun benarkah sosok yang disindir oleh Nikita Mirzani tersebut adalah Uyakuya? Kalian guys yang tentunya bisa menjawab. Jadi jangan lupa komentar, like, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.